kita belum beranjak kemana-mana ya guys. Pokoknya kita masih di seputaran dataran tinggi Dieng ya. Hehe. Dieng memang salah satu destinasi wisata yang menarik di Provinsi Jawa Tengah. Mengeksplor sisi keindahan Dieng memang seakan tidak ada habis-habisnya ya. Dieng merupakan kawasan dataran tinggi yang berada di antara dua kabupaten, yaitu Kabupaten Wonosobo dan juga Kabupaten Banjarnegara. Letaknya di atas 2100 mdpl. Tak heran ya bila Dieng sering juga mendapat julukan sebagai negeri di atas awan. Di sisi lain, Dieng juga sering disebut sebagai negeri para dewa. Konon zaman dahulu, banyak dewa yang dipercaya oleh agama Hindu yang tinggal dan menetap di Dieng ya. So, Dieng pun disebut sebagai negeri para dewa. Hehe. Dan seperti ini Sobat JR, kondisi suasana di titik 0 km Dieng ya ketika jam 1 siang. Walaupun ini kelihatannya panas, tapi sebenarnya ini hawanya termasuk sejuk ya. Hehe. By the way, di kawasan pusat Dieng ini sekarang memang cukup ramai ya dan maju pesat. Di sepanjang jalan ini sudah berdiri bangunan-bangunan usaha masyarakat seperti homestay, hotel, minimarket, toko oleh-oleh, dan lain-lain. Sebagai kawasan wisata alam terbesar di Provinsi Jawa Tengah, Dieng memang tak pernah sepi akan kunjungan wisatawan ya guys. Bulan-bulan musim kemarau seperti sekarang ini, biasanya banyak wisatawan yang menginap di Dieng dan pagi-paginya gitu melihat penampakan fenomena embun es ya. Nah, buat Sobat CR yang penasaran dengan kondisi situasi Dieng ketika malam hari, yang pastinya suasananya lebih dingin dan juga sahdu. So, ikutin terus perjalanan Jejak Richard hari ini ya. Hehe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hehehe, kembali lagi guys in my channel Jejak Richard. Waktunya kita nge-trip lagi. Salam sehat untuk kita semua ya teman-teman. Kita berada di Dieng ya. Ini itu banyak tentang foto-foto ya. Di sini dingin banget teman-teman, ini malam hari. Pokoknya buat teman-teman ikuti itu jelajah kita ya. Oke, let's go. Oke teman-teman, seperti ini suasana Dieng di malam hari ya. Ini sekitar jam 7:30 malam. Tapi itu suasana sudah dingin banget loh. Beneran ya, dingin banget ya. Ini kayak bukan di Jawa, kayak di belahan bumi kemana loh, kayak belahan bumi utara ataupun selatan ya, yang ada musim dinginnya gitu loh teman-teman. Jadi sangat dingin banget lah. Tuh lihat teman-teman, itu pada kedinginan ya. Pada pakai jaket ya, nggak ada itu yang pakai, teman pakai kaos jual itu nggak ada di sini. Semuanya pakai itu ya, pakaian yang berukut pokoknya. Ya. Ini malam satu ya teman-teman. Nah di situ biar teman-teman gunakan untuk apa ya, foto-foto mengabadikan momen karena kita mau jalan-jalan ya dengan luas suasana dia pada malam hari. Suasana di Dieng ketika malam hari memang super dingin ya. Suhu rata-rata bisa sekitaran 10 derajat Celcius. Jika teman-teman perhatikan, hampir semua orang di sini pakai jaket yang tebal. Pemandangan orang-orang yang sudah pakai jaket semua, ini tentu sangat jauh berbeda dengan warga di perkotaan yang berada di dataran rendah, yang justru kebalikannya ya, yakni suka memakai pakaian yang tipis-tipis,
tentunya guna menghindari rasa gerah ya guys. Oh iya, bagi sobat CR semua yang giling-giling di kawasan Dieng ini, sekarang tidak usah khawatir ya bila takut kedinginan di sini. Ya karena di Dieng sudah banyak banget toko-toko yang menjual alat pengusir rasa dingin gitu. Ya contohnya seperti jaket, sepatu, kaos kaki, sarung tangan, dan lain-lain. Nah, selain menggunakan pakaian yang tebal untuk menghangatkan tubuh, sobat CR semua bisa kulineran yang hangat-hangat di kawasan sini ya. Salah satu kuliner yang khas di Dieng itu yang wajib dicobain ketika berkunjung adalah mie ongklok. Di sini sobat CR bakalan kita tunjukin di mana tempat kulineran di Dieng ini yang sangat cocok untuk dicobain ya. Namanya adalah Warung Busop. Ini beneran ya sobat CR, Warung Busop ini beda dengan warung yang lainnya. Selain warung ini berani nyantupin harga murah, Warung Busop juga mengandalkan kualitas rasa. Jadi bukan asal murah, tapi rasa asal-asalan ya, hehe. Dan seperti ini sobat CR, penampakan dari Warung Busop berikut dengan daftar menu dan harganya ya. Oh iya, lokasi warung ini tepat di depannya dari Indomaret Dieng. Oke teman-teman, sekarang kita mau kulineran dulu ya. Di Dieng itu khasnya itu adalah mie ongklok teman-teman. Nah itu untuk daftar menunya ini teman-teman, seperti ini daftar menunya, dan ada harganya juga. Enak kan? Mie ongklok ya? Mie ongklok ada? Mie ongklok satu. Mie ongklok satu? Ya. Makan sini apa bu? Makan sini aja. Oh iya, sama sate. Masuk aja. Iya, makan. Nah, ini dia sobat CR yang dinamakan mie ongklok. Makanan khas Dieng ya. Mie rebus ini dibuat menggunakan kol potongan daun kucai dan kuah kental berkanji yang disebut lah. Makan mie ongklok akan terasa lebih nikmat jika dimakan dengan sate dan juga tempe kemul ya, yang juga makanan khas dari Dieng. Hehe. Ya teman-teman, menurut saya mie itu sangat enak banget ya. Seumur-umur saya baru kali ini nyobain mie rasanya seperti ini, dan yang bikin enak itu adalah selain enak itu rasanya itu lembut banget ya. Pokoknya nyaman deh gue, itu lembut banget loh, lembut, terus ini kuahnya itu sangat kental banget ya, beda lah kadang tempat yang lain kayak ini. Ini nama warungnya apa bu ya? Busop. Oh, Warung Busop ya? Busop warung kedai mie ongklok sambal ulok. Oh gitu. Ya. Di sini yang dijual apa aja bu ya? Saya ada mie ongklok, ada ayam goreng, nasi uduk, macam-macam itu di menu ada. Oh gitu. Itu menu ada. Iya. Tadi kan segini bu, saya kan berani mampir ke sini, saya kan tadi kan lewat situ depan terus ada harganya, tadi kan jelas itu, jadi saya mampir itu. Ya. Katanya anu emang agak beda ya di sini harganya. Beda itu ada mie ongklok 25, semua mie ongklok, dan yang
berani ngasih ini apa ya menu harga cuma saya. Iya, itu di sini lebih murah ya? Iya. Kalau kalau apa nasi goreng ayam di sini 15 sebelah 20. Oh gitu. Kalau nasi goreng telur dadar 1 13, lainnya 18. Itu udah beda-beda. Oke ya. Berarti di sini termasuk paling murah ya? Karena saya yang berani ngasih itu cuma saya. Kayak ini kios berapa? Tapi kalau kios 9 saya berani rasa mie ongkrok. Oh gitu ya. Berani banding rasa lah. Berani, iya, soalnya kan tadi kan sudah nyicipin terus merasakan pertama kali nyoba mie ongkrok itu rasanya tuh enak banget loh gitu. Ya, enggak rugi saya nyoba pertama kali itu saya itu enggak rugi. Ternyata enak banget. Ternyata masih, benar-benar enak loh. Masih nyoba yang harga 25. Gitu. Ya. Itu. Kalau ayam goreng sini cuma 25 ayam di kampung. Ayam kampung itu? Oh, gitu. Sini, nek. Apa itu nek, nasi goreng ayam sini cuma 15. Nah, buat teman-teman misalkan nanti berwisata ke Dieng ya, bisa mampir di warungnya itu ya, Busop ya. Harganya itu beda ya. Selain udah enak itu paling murah di kawasan beda. Dieng ya. Pokoknya teman-teman bisa mampir ke sini. Gembel itu ada yang nyurvi makanan mungkin udah berapa kios, mungkin yang paling murah sini. Terus ke sini 4 hari. Kalau satu hari itu bikin 200 porsi, 200 porsi 4 hari. Jadi dua kali, satu makan itu satu kali 200 porsi, nanti 200 porsi lagi. Oh gitu ya. Berarti Pak warga asli Dieng ya? Iya. Udah lama jualannya? Udah. Dari. Saya jualan di wisata tahun 70 udah mengedarkan purwaceng tapi dulu ngerebus. Tapi nek yang di sini 8 tahun yang ke Demi Ongklok. Iya. Tapi kalau yang oleh-oleh yang menetap saya dari 85. Oh, gitu. Oleh-oleh. Iya. Sana udah saya kasihkan anak saya pindah sini. Oh, berarti kalau untuk warung Busop itu ada berapa tempat? Di kawasan dua. Dua ya? Karena udah saya kasihkan anak-anak. Oh, jangan sana-sana dikasihkan kan, anak. Ini kan daripada ikut anak karena anak grosir dan semua jadi saya nggak mau cuma makan tidur jadi oh. Saya inilah di sini. Oh iya. Terus kalau kan penasaran kalau dia kan biasanya kan kalau musim salju apa ini bulan kemarin, ini rame ya. Kalau nanti keluar masih besok ke komplek candi itu Arjuna. Yang itu di rumput kelihatan putih ya. Kalau kecil cuma rambut tapi kalau tebel itu kristal macam kristal. Oh, ini itu. Memang bulan itu ini bulan-bulan munculnya embun es itu ya. Iya, Mei Juni udah dingin, Juli Agustus itu kadang inilah keluar terus dari kemarin. Soalnya keunikan dari dia kan ada embun esnya itu, yang lainnya nggak ada. Kalau dulu kalau waktu muda saya waskom, saya kasih air, saya di bawah tritis itu ya. Nanti setinggi air itu kelihatan kayak es batu, kayak itu? Kaca ya nek angkat. Iya. Dulu waktu saya masih muda kan suka main-main gitu. Main-main gitu ya bisa. Orang jadi es ya. Bisa jadi es ya. Iya. Jadi airnya setinggi apa gitu. Nanti ditaruh di bisnis kalau keluar itu memang segitu. Itu tadi pagi kemarin. Itu ya? Kemarin ya. Gua besok dapat momen kayak gitu. Gua pengen kayak gitu. Itu kan moto. Moto waktu. Kalau itu kan setengah 6 jam 6 belum hilang semua. Kan matahari belum keluar. Ya? Kemarin ya itu? Ya, video teman aku sih. Oh iya. Pengen lihat embun es, tak berumur belum pernah. Terus Dieng itu kalau ramai pengunjung itu pas momen apa, Bu? Pas momen pas kayak gini apa momen? Ya nek sini Sabtu Minggu biasa. Gini rame bisa rame kan. Tapi nek ada festival ada apa itu rame lagi. Tapi kalau pas musim penghujan itu juga rame? Rame. Oh, rame juga ya? Iya. Hmm. Sabtu Minggu pasti rame. Tapi kalau ada perayaan tahun baru memang rame. Rame lagi ya? Kalau Dieng rame itu pasti macet. Macet iya ya? Iya. Ya ini masih sih maaf. Masih kan kesini sendirian dari Ponorogo. Seandainya besok jalan-jalan ke kawah atau ke Telaga Warna monggo. Tapi nek kalau mau makan tanya dulu. Karena harga udah dinaikin. Oh gitu ya? Iya, seandainya minta kopi berapa? Tanya aja. Oh gitu karena ya? Karena kalau enggak
udah minum kopi berapa? 15.000. Gitu ya, berarti mendingan itu tanya dulu ya. Iya, tanya. Tipnya gitu ya. Tanya, tapi nek miongkrok sih mohon nyoba-nyoba lainnya, mohon biar banding rasa lah. Iya. Kok saya pertama kali nyobain tadi enak banget. Beneran, tanya ketagih loh. Oke teman-teman, akhirnya kita sampai juga di penghujung acara. Buat teman-teman yang sudah menyimak, kita ucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa ya di like, share dan juga subscribe biar kita bisa menjelajah terus seantero negeri. Yuk guys, bye-bye.